Kabar bahagia di bulan penuh berkah datang dari salah satu qori asal Kota Bima Provinsi NTB, yaitu Samsuri Firdaus. Ia berhasil menjuarai International Quran Competition 2023 di Tanzania pada 31 Maret tahun 2023 lalu. Samsuri Firdaus kerap menjuarai ajang pembacaan Quran dan mengharumkan nama Provinsi NTB di kancah nasional dan internasional. Penasaran dengan sosoknya? Samsuri Firdaus lahir di Kota Bima, Provinsi NTB pada 11 April tahun 1999. Ia pernah menempuh pendidikan sastra Arab di Fakultas Ilmu Budaya Universitas Indonesia. Ia pernah menjadi juara di berbagai lomba, baik nasional maupun internasional. Prestasi-prestasi yang ia torehkan diantaranya adalah meraih juara 1 MTQ Nasional 2012 di Ambon. Selanjutnya, ia juga pernah menyabet juara 1 Nasional Tilawah Anak MTQ 2012 di NTB, juara 1 MTQ Internasional 2013 di Singapura, bahkan sebelum menjadi juara di Tanzania, pada tahun 2019 ia pernah menjuarai MTQ Internasional 2019 di Turki. Wah, cukup banyak ya prestasi berkelas nasional maupun internasional dari Samsuri Firdaus. Bagaimana? Apakah kalian juga tertarik untuk menjadi juara-juara yang mengharumkan nama Provinsi NTB?